Okay, kau pernah tak tengok video ni? Samsung? Ew. What are you talking about? iPhone, of course. Alright, semua orang macam starting daripada tu, orang rasa macam Android ni dah tak ada special sangat pun. Kalau ikutkan, Android lah king segala benda. Dia ada kamera lawa, dia ada OS best, dia ada bateri tahan lama, sarcasm. Tapi dalam video ni, aku akan tukar korang punya perspektif daripada korang kata Android tu tak best jadi best. Okay, kenapa? Sebab dia memang ikut market Malaysia and ada orang nak actually apa yang feature Android ni bagi. Okay, first of all, kau pernah tak pergi as a Malaysian lah kan, pergi dekat kedai nak beli sesuatu, kau pergi dekat kedai audio, kau pergi nak beli headphone. Bang, headphone ni berapa? RM2. Tak ada macam free apa-apa ke? Bateri ke? Casing ke? I mean like, kalau aku jual headphone masa tu, aku cakap, kau nak buat apa bateri ha? Tu pakai wired kot, bukan wireless. Lebih kurang macam tu lah. So kau nampak kan? Apa point aku dekat sini? Is orang Malaysia actually suka bila Android phone bagi screen protector and casing free dalam kotak. Korang tengok dekat mana-mana Android phone yang korang buat unboxing. Tengok je lah mana-mana ya. Akan ada screen protector. Memang terpasang. Bukan asing tau. And dia ada satu slot kecil. Kotak kecil dalam kotak tu. Letak hanya untuk casing transparent. Korang dapat dekat iPhone ke? Tak ada kan? Obviously tak ada. Sebab korang kena beli. And harga dia jauh lagi mahal daripada apa yang Android biasa bagi. So ni actually kena dengan orang Malaysia ni yang suka sangat dapat barang free ataupun minta barang free bila beli sesuatu barang tu. Nampak? Alright, next one is about second hand punya phone. Untuk orang yang suka beli telefon second hand especially yang suka beli Android, akan rasa untung gila-gila. Sebab apa Fazli? Okay, contoh and bukan telefon lama tau. That one is actually telefon baru ataupun baru keluar je lagi. Right, contoh masa tu Samsung Galaxy S20 baru je keluar. Sebulan lepas tu orang nak jual, harga dia dah lebih kurang half price dah harga dia. So jimat like beribu kot kalau untuk beli telefon second hand daripada beli telefon baru. So nampak, especially kalau orang nak jual tu nak cepat and usually akan dapat macam sale agak lambat. Android ni memang susah nak dapat buyer. So that's why orang macam ragu-ragu sama ada telefon tu dah kena air, orang dah tukar komponen dekat dalam. So orang takut tak boleh nak bayar lebih dengan apa yang diminta. So usually akan bincang-bincang and then dapat harga lagi murah daripada apa yang dia nak jual. So at the end of the day, orang yang beli telefon second hand daripada Android ni, untuk Android ni, akan lagi happy beli daripada beli iPhone yang second hand tu harga lebih kurang harga baru je, tak berbaloi langsung. Pendek kata, another man's trash is another man's treasure. Alright, point aku yang seterusnya is kita ni, Android user ni usually akan dapat the latest tech yang biasa ada dekat pasaran. Sebab apa? Usually kalau yang tak robust ataupun yang baru lagi in development, beta orang kata, ataupun developer lagi, still dia boleh jual teknologi tu and orang akan beli sebab orang nak rasa the latest tech even dia tak function sangat. Contoh aku boleh bagi pernah tak korang tengok foldable iPhone? Tak pernah kan? Sebab apa? Sebab Apple tahu akan ada banyak flaw yang boleh ada dekat dalam foldable phone. So that's why dia tak buat. And cuba korang tengok masa mula-mula first gen foldable phone yang ada dekat Samsung, yang ada dekat Huawei tu, apa flaw dia? Screen tiba-tiba ada blue screen, ada garisan and dia keras, glitch and everything. Bukan nak kata dia tak bagus. Dia actually bagus untuk orang yang betul-betul nak dengan teknologi baru ni. Tapi untuk orang yang tak nak, ada je choices yang lain that is similar je dengan apa yang Android ataupun iPhone tu bagi dekat korang. So that's why orang yang beli Android ni memang betul-betul suka and really excited dengan teknologi yang dia bakal guna. Benda yang paling best takat ni and latest is notchless display and kamera depan tu actually ada bawah screen. Hebat tak Android ni bila dapat teknologi-teknologi baru and korang actually boleh beli instead of korang tunggu iPhone yang still notch dia tu lagi besar daripada mana-mana notch yang ada dekat luar sana. And even Apple sendiri sorokkan notch tu dalam iklan dia orang, sampaikan ada saman kata Apple ni menipu, dalam iklan kata tak ada notch, tiba-tiba aku beli ada pula takut dekat depan tu. So nampak, latest tech akan ada dekat Android je. Alright, next one ni aku dah tak buat sebab aku lagi pentingkan security daripada download je semua benda apps kan. Tapi kalau biasanya dekat dalam Play Store ataupun Google Play Store akan ada apps yang berbayar ataupun in-app purchases. Untuk pengetahuan korang, ramai orang yang suka beli Android ni sebab dapat free apps. Kalau dalam Google Play Store dia kena bayar RM30, RM20,
kalau dia ambil port daripada contohnya macam APK Mirror, APK Pure, usually akan free je. So nampak tak, orang Malaysia ni memang suka benda-benda free, tak perlu nak bayar, menyusahkan and tak pentingkan security sangat. Tapi tak apa, so that's why orang Malaysia ni memang betul-betul boleh kata dig in, cari benda yang elak daripada bayar instead of bayar je semua benda ikut premium. Lalas dapat tahu benda tu tak best pun. Well, at least dekat dalam iPhone dia ada bagi trial. Google Play Store pun bagi, tapi korang nak ke buat macam tu? Takkan. So save back, dia download yang free je, tak perlu bayar bila-bila. Especially yang bayar bulan-bulan, harga mahal sampai RM15. Fuh, it's getting hot in here. Even dalam jacket ni. Okay, aku dah pasang aircon kot. Alright, next one is exclusive. Kalau korang nak tahu kan, Android phone lah paling banyak sekali exclusive phone dekat mana-mana brand, mana-mana platform. Sebab apa? Cuba kau tengok iPhone. Pernah tengok tak Apple buat eksklusif untuk contohnya macam Porsche ke Ferrari ke? Tak pernah kan? Android je yang ada collaborate dengan Ferrari, Porsche, Lamborghini untuk buat phone dia orang. Contoh Samsung sampai kan ada BTS version, ada Blackpink, even ada apa designer punya option, which is apa benda tu yang dekat Italy ataupun Paris tu. Not just that, dia ada Cyberpunk, dia ada Gundam, macam-macam lagi. Untuk Android phone ni, benda ni is actually crucial untuk naikkan dia punya sales. So, orang yang betul-betul minat akan betul-betul beli. Even harga dia tinggi nak mati. And usually orang tak sempat nak bayar ataupun tak sempat nak beli sebab out of stock dulu. So korang suka tak Android sekarang? Tapi itu yang betul-betul eksklusif tau. Dia punya looks, dia punya cat memang warna lain. Ada juga Android phone ni dibuat khas untuk orang yang suka main game, which is gaming phone. Okay, apa yang bestnya dengan gaming phone? One of the reason orang beli gaming phone is dia punya access dengan grafik and quality gambar ada lagi better dekat Android phone yang support gaming. Contoh aku boleh bagi ROG phone, pakai baju ROG kan, dia boleh support sampai 144Hz screen. So ada juga gaming yang support sampai high refresh rate macam tu. Exclusive tau. Untuk orang yang tak ada access tu, even dia pakai 190Hz pun still tak dapat gaming 190Hz. Untuk ROG phone is really really exclusive je akan dapat. Aku rasa Black Shark ni pun still tak dapat lagi. Ada juga yang support exclusive game, tapi usually sangat rare. So nampak bagi advantage dekat dia orang. Untuk yang fokuskan gaming phone akan buat lagi banyak duit sebab ramai orang minat dengan gaming phone ni sebenarnya. Even orang perempuan sekarang ni dah start tengok gaming phone macam Black Shark, ROG, even sekarang ni Nubia Magic 3 tu yang baru keluar, siap ada kipas kat dalam tu. Pernah tengok iPhone ada kipas kat dalam tak? Android je yang ada. Telefon lain tak ada. And last but not least is orang Malaysia yang suka beli Android ni is usually macam humble je. Ada ramai je yang suka beli telefon Android even dia dah kaya, banyak duit dalam bank, still pakai choose untuk beli Android instead of iPhone. Sebab apa? Dia kata minat contohnya macam tag ke, minat dengan filter ke, minat dengan dia punya custom UI and even boleh kata eksklusif macam aku cakap tadi. So that's why aku kata orang Malaysia yang suka beli Android ni memang humble lah. Benda kata maknanya dia tak fokuskan bergaya melalui phone, dia lagi fokuskan bergaya contohnya macam baju, seluar, kasut, topi kan. Macam tu untuk orang yang suka beli Android. Tapi ada satu benda lagi aku nak beritahu. Korang mesti cakap macam apa ni, Android kot mestilah telefon murah kan? No, kalau ikutkan telefon Android ni ada harga contohnya dalam RM300. Yelah, ni untuk orang biasa-biasa kan, tak nak spend lebih. And then harga sekitar RM1,000 untuk orang biasa-biasa juga. And then start harga RM2,000 untuk orang kaya. Start harga RM5,000 untuk orang yang betul-betul kaya. And start sampai harga RM12,000 untuk orang yang betul-betul kaya. Contoh aku boleh bagi kalau korang ingat CEO AirAsia beli Samsung Galaxy Fold, dan tu harga RM12,000, RM7,000. Flip phone, harga berapa? Lagi mahal daripada iPhone. Ingat tu je, lagi banyak eksklusif. And dekat Dubai pun still ada telefon yang dibuat khas untuk orang kaya sahaja. iPhone ada tak? Tak ada kan? Semua harga sama je. So itulah dia kenapa orang Malaysia ni suka sangat Android. Untuk Android user kat luar sana, aku nak tanya korang, kenapa korang still tak pakai iPhone and kenapa pakai iPhone and tukar balik dekat Android? Macam biasa guys, leave a like, subscribe. Stay awesome, keep smiling, and I'll see you guys on my next video.
Bye. Fantastic. I can't it wait is, for those videos where people do this. Those videos. Like, that defines the performance of a phone, right? They're like, watch this. This is what you do all day. But,